mereka perwakilan dari kelompok 2 mendapat materi tentang alkohol. Alkohol adalah cairan putih yang dapat terbakar dan tentunya memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang kita membahas tentang alkohol, tentang miras. Miras adalah minuman yang sengaja diberikan alkohol. Ini merupakan kartu poster layanan masyarakat yang ditujukan kepada PMR Mulang, PMR dari SD. Kita berjudul dengan Generasi Cerdas Tanpa Miras. Nah, dari judul ini kita bisa dari kesimpulan bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang bebas dengan yang namanya miras, karena miras di sini memiliki banyak gangguan, memiliki banyak kekurangan. Yang kita lihat dulu dari gambarnya. Gambarnya ini ada dua buah botol miras dan ada gambar tengkorak di tengahnya. Tengkorak itu diidentik dengan racun ya, poison atau racun. Sehingga miras ini bisa diidentikkan dengan racun jika diminum secara berlebihan. Dan gambar botol dan yang tengahnya ada gambar tengkorak. Nah, dari poster layar masyarakat ini kita ada kata-kata alkohol lebih banyak keburukan daripada manfaatnya, karena dalam kandungan alkohol ini yang ada pada miras memiliki banyak kekurangan atau gangguan. Dan gangguan dari kita minum alkohol yaitu metabolisme tubuh kita akan cepat menurun, kemudian ada mengalami kerusakan hati, dan selanjutnya ada kerusakan susunan saraf. Nah, ini yang paling penting, kerusakan susunan saraf dapat menyebabkan kita dalam kemampuan berpikir, sehingga anak-anak kurang dalam pemikiran, sehingga tidak cerdas. Yang terakhir adalah hambatan pembentukan trombosit atau sel darah merah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 silakan.